Baiklah Bapak, Ibu-ibu, para undangan, keluarga besar untuk Piliang, suku Piliang yang malam ini bersilaturahmi kebetulan bertempat di Gedung Pustaka Mumat di Selat Aur ini, yang selaku tuan rumahnya Bunda kami Hajah Siti Mariam dan ayahanda kami Dr. Andus Haji Marin Arif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas hidangan yang sudah dinikmati, dan yang sedang menikmati silakan lanjutkan. Kami tidak ada mengganggu, lanjutkan santapannya. Selanjutnya untuk acara kami mintakan kesediaan waktu 5 menit saja untuk tausiah singkat, yang agenda kedua kita adalah silaturahmi atau ta'aruf, nantinya diawali dengan tausiah yang disampaikan oleh ayahanda kami Dr. Andus Haji Marin Arif kepada ayahanda kami. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan karunianya acara ini dapat dilaksanakan. Kami atas nama keluarga besar Hajah Siti Mariam ingin melakukan silaturahim dan ta'aruf. Dulu, tak berapa tahun yang lalu, kita mengadakan halal bihalal di rumah Agus dan Rosam yang dihadiri oleh Musa dari Simpang Kubur, bahkan dari Jakarta. Maka kami berpendapat bahwa selama sekian tahun itu pasti ada perubahan. Di antaranya adalah barangkali waktu itu SD, sekarang yang sudah punya keturunan. Iyalah, saya waktu itu belum ada cucu. Nah sekarang cucu saya 19. Jadi COVID-19, cucu kami lahir yang ke-19 pas COVID itu, anak Farid Ma'ruf. Nah jadi maka kami menginginkan bahwa silaturahim itu jangan putus, ya, karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Jangan mimpi masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka harus disambung terus. Itu makanya silaturahim. Untuk itulah agar kita tetap berada di jalur ke surga,
maka ta'aruf ini kita adakan. Ya. Nanti setiap ya, setiap induk dari keluarga malam ini akan menyampaikan anaknya sekian, cucunya sekian. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sanak keluarga, kami sangat bangga karena kita dapat hadir di tempat ini. Jadi kami tinggal di sini dan ini sudah diusahakan 1997 dulu cari tanah. Ya, 4 tahun lamanya tanah ini dapat dibeli dengan dana dari Pekanbaru. Jadi orang Pekanbaru kemarin datang, rumah kami kan di Pekanbaru 6x4. Apa katanya? Rupanya rumahnya lenggadang di kampung Ibu Siti tuh kecilnya. Nah, inilah tempat tinggal kami. Ini pustaka. Ini wakaf dari jamaah masjid Pekanbaru. Jadi sekarang yang tanah di sana itu 230 pokok kelapa ditanam. Sini ada walet, itu kami wakafkan hasilnya nanti untuk guru-guru ngaji, guru MDA. Jadi itulah sebagai perkenalan dari kami dan sekaligus ya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas hadirnya sanak keluarga. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sesudah ini kita ta'aruf dan atau silaturahim. Masing-masing berdiri menunjukkan berapa anaknya dan anaknya itu ya disebutkan namanya. Demikianlah bapak ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami bersyukur kepada Allah karena acara ini dapat kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam apa? Sebelum masuk ke dalam situ apa ya? Acara apa lo mau? Ta'aruf silaturahim. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Marin Arif. Selanjutnya diserahkan kepada ibunda kami Bu Hajah Siti Maryam untuk mengawali silaturahmi ta'arufnya. Jadi yang di dulu di dalam ke dalam deh tuh. Oh, dalam namanya. Nah, kepaksa awak ini dulu diundang ke dalam ni. Ya, dulu cuma basam salat. Kami mohon kesediaan bapak-bapak, saudara-saudari, meski yang ada di luar untuk